Salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini, murid-murid akan bersama saya, Cikgu Juliana dan saya, Cikgu Izian dari SMK Agama Putrajaya. Kami akan berkongsi ilmu matematik tingkatan 1, bab 8, iaitu garis dan sudut. Topik yang akan cikgu fokuskan pada hari ini ialah sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Cikgu harap agar murid-murid boleh bersedia dengan alat tulis, buku catatan, buku teks matematik tingkatan 1 dan kalkulator bagi memudahkan sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu Ju, boleh beritahu apa standard pembelajaran pada hari ini? Boleh, Cikgu Izian. Pada hari ini, kita akan fokuskan kepada beberapa standard pembelajaran, iaitu pertama, menerangkan perbezaan garis selari dengan garis rentas lintang. Kedua, mengenal dan melukis sudut sepadan, sudut selang seli dan sudut pedalaman. Dan yang ketiga, mengenal pasti sifat-sifat sudut berkaitan garis rentas lintang untuk menentukan dua garis lurus adalah selari atau tidak. Baiklah, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama perhatikan gambar yang telah disediakan. Apakah yang murid-murid dapat lihat pada gambar yang ditunjukkan dengan anak panah di dalam bulatan ini? Betul, ini ialah gambar tiang bendera. Perhatikan persamaan pada ketiga-tiga tiang bendera ini. Bagaimana pula dengan gambar kedua ini? Murid-murid pastinya biasa lihat objek yang berada dalam bulatan merah ini. Ya, ini ialah gambar penutup jendela gulung yang biasa murid-murid lihat di kedai atau koperasi sekolah. Jadi, cikgu ingin bertanya, apakah persamaan yang dapat murid-murid lihat antara kedua-dua gambar yang telah ditunjukkan tadi? Tepat sekali, kedua-dua gambar ini menunjukkan terdapat beberapa garis yang sama jarak antara satu sama lain, atau dikenali juga sebagai garis selari. Kita telah lihat contoh garis selari. Jom kita lihat pula beberapa gambar contoh yang lain dengan Cikgu Izian. Baiklah murid-murid, perhatikan paparan di skrin. Gambar pertama menunjukkan pemegang tangga. Pemegang tangga ini mempunyai tiga garis yang selari sama seperti contoh yang Cikgu Ju tunjukkan tadi. Cuba murid-murid lihat pada anak panah dalam bulatan merah. Ya, terdapat tiang pada pemegang tangga tersebut. Kita lihat pula gambar yang kedua. Gambar ini menunjukkan jeriji penghawa dingin yang biasa dilihat di pangsapuri. Jeriji ini juga mempunyai banyak garis selari secara melintang. Murid-murid dapat lihat ada anak panah yang ditunjukkan pada sebatang penyapu. Menunjukkan penyapu itu merentas garis-garis selari jeriji tersebut. Baiklah, sekarang apakah persamaan yang dapat murid-murid lihat daripada gambar yang ditunjukkan tadi?
Persamaan ketiga-tiga gambar ini ialah terdapat garis lurus lain yang merentas garis selari tersebut. Garis lurus inilah yang disebut sebagai garis rentas lintang. Ha. Daripada kedua-dua jenis contoh yang telah ditunjukkan tadi, dapatkah murid-murid nampak perbezaannya? Kita dapat lihat tadi beberapa gambar yang menunjukkan garis selari dan juga gambar-gambar yang menunjukkan aplikasi garis rentas lintang dalam kehidupan. Kita teruskan lagi dengan Cikgu Ju pula. Baiklah, sekarang kita cuba senaraikan ciri-ciri bagi membezakan kedua-dua garis tersebut. Paparan di skrin menunjukkan garisan berkembar yang biasa kita lihat di jalan raya. Garisan berkembar ini merupakan aplikasi garis selari. Antara ciri-cirinya ialah, pertama, garis selari mesti melibatkan dua atau lebih garis lurus. Kedua, jarak tegak antara garis lurus itu sentiasa sama. Dan yang ketiga, kedua-dua garis selari ini tidak mungkin akan bersilang antara satu sama lain. Mari kita lihat gambar seterusnya, iaitu jeriji penutup longkang. Terdapat sebatang pembaris yang terletak di atas jeriji tersebut membentuk garis rentas lintang. Maka, ciri-ciri garis rentas lintang ialah garis lurus yang bersilang pada dua atau lebih garis lurus dan garis tersebut merentas secara melintang pada garis lurus yang lain. Jom kita lihat apa yang ada di tangan Cikgu Izian sekarang. Adakah penyepit makanan ini merupakan salah satu contoh garis rentas lintang? Ini bukan garis rentas lintang kan, Cikgu Ju? Ya, ini hanyalah garis persilangan kerana ia hanya bersilang pada satu garis sahaja. Jom Cikgu Ju tunjukkan contoh supaya murid-murid faham dengan lebih jelas lagi. Mari sama-sama kita perhatikan garisan hijau pada gambar rajah. Ianya adalah garis rentas lintang atau tidak. Gambar rajah pertama merupakan garis rentas lintang kerana garisan hijau itu bersilang dengan tiga garis selari. Kita lihat pula gambar rajah kedua. Ianya mempunyai persilangan antara garis lurus yang tidak selari, kan? Ya, Cikgu Ju. Tetapi disebabkan ianya bersilang dengan dua garis lurus, maka ianya adalah garis rentas lintang. Gambar rajah ketiga merupakan garis rentas lintang ke, Cikgu Ju? Ya. Sebab ia bersilang dengan lebih daripada satu garis lurus walaupun ada garisan yang selari dan tidak selari. Ha, bagaimana pula dengan gambar rajah keempat ini? Ianya bukan garis rentas lintang. Ini kerana garisan hijau itu hanya bersilang dengan satu garis lurus sahaja. Begitulah tadi beberapa contoh tentang garis rentas lintang. Murid-murid boleh belajar melukis garis rentas lintang dengan Cikgu Izian.
Baiklah, seterusnya kita akan belajar cara untuk melukis garis rentas lintang pada garis lurus yang telah diberi. Perhatikan pada paparan. Terdapat tiga garis lurus berwarna ungu telah siap dilukis dalam rajah. Murid-murid hanya perlu sediakan pembaris, ya. Mula-mula kita lukiskan satu garisan lurus yang akan melalui ketiga-tiga garis berwarna ungu itu menggunakan pembaris. Seterusnya, label garis tersebut dengan huruf P dan huruf Q. Lihat contoh tiga. Dua garis selari telah dilukis secara melintang. Gariskan satu garis lurus melintasi dua garis tersebut menggunakan pembaris. Sekarang, labelkan dengan huruf R dan S. Tahniah! Murid-murid telah berjaya melukis garis rentas lintang. Senang kan, Cikgu Ju? Betul tu, Cikgu Izian. Senang sahaja. Hanya satu garis lurus sahaja yang perlu dilukis dengan pembaris dan kemudian labelkan. Baik, mari kita teruskan pula dengan mengenal dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Sudut sepadan ialah sudut yang terhasil apabila dua atau lebih garis selari didapati bersilang dengan satu garis rentas lintang. Sudut sepadan dibentuk oleh imej berbentuk huruf F seperti pada rajah ini. Oleh kerana sudut A dan sudut B adalah sudut sepadan, maka nilai sudut tersebut adalah sama. Sudut selang-seli ialah sudut yang juga terhasil daripada persilangan antara garis selari dan garis rentas lintang. Sudut selang-seli dibentuk oleh imej berbentuk huruf Z seperti rajah ini. Oleh kerana sudut C dan sudut D adalah sudut selang-seli, maka nilai sudut tersebut adalah sama. Sudut pedalaman ialah sudut yang juga terhasil apabila beberapa garis selari bersilang dengan satu garis rentas lintang. Sudut pedalaman dibentuk oleh imej huruf U seperti pada rajah ini. Perhatikan nilai sudut E dan sudut F yang merupakan sudut pedalaman. Maka nilai hasil tambah kedua-dua sudut tersebut adalah 180 darjah. Cikgu harap murid-murid dapat faham, ya, ketiga-tiga garis tersebut. Mari cikgu simpulkan tentang ketiga-tiga jenis sudut yang Cikgu Ju terangkan tadi. Paparan di skrin menunjukkan terdapat dua garis lurus yang selari dan satu garis rentas lintang. Perhatikan anak panah yang ditunjukkan. Berdasarkan rajah, didapati sudut A adalah sama dengan sudut B kerana sudut itu adalah sudut sepadan. Apa lagi yang murid-murid dapat lihat? Ya, betul, sudut selang-seli. Sudut B adalah sama dengan sudut C. Dan yang terakhir, kita dapati adanya sudut pedalaman, iaitu hasil tambah sudut B dan sudut D menghasilkan 180 darjah.
kita teruskan lagi dengan kesimpulan berkenaan tiga jenis sudut yang telah dipelajari tadi. Dua garis lurus adalah selari jika dan hanya jika sudut sepadan adalah sama, membentuk imej huruf F. Sudut selang-seli adalah sama, dibentuk oleh imej huruf Z. Atau hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah membentuk imej huruf U. Jadi, jika kita lihat suatu sudut itu membentuk huruf-huruf ini, cikgu harap murid-murid dapat kenal dan lebih mudah untuk mengira nilai sudutnya. Cikgu Ju akan tunjukkan beberapa contoh soalan yang berkaitan. Baik, tanpa membuang masa, mari kita lihat contoh 1A. Rajah 1A menunjukkan dua garis lurus AB dan PQ serta satu garis rentas lintang. Tentukan sama ada garis AB dan garis PQ adalah selari atau tidak. Murid-murid boleh lihat dua nilai sudut yang diberi adalah 34 darjah. Oh ya, selain daripada nilai sudutnya yang sama, kita dapat lihat terbentuknya imej huruf F di situ. Ini merupakan ciri-ciri sudut sepadan ya, Cikgu Ju? Betul tu. Jadi, kita boleh katakan di sini bahawa garis AB adalah selari dengan garis PQ. Rajah 1B pula menunjukkan terdapat dua garis lurus AB dan PQ serta satu garis rentas lintang. Dua garis lurus ini mungkin merupakan sudut pedalaman jika hasil tambah dua sudut tersebut adalah 180 darjah. Jom kita semak bersama-sama. Berdasarkan rajah tersebut, sudut yang diberi adalah 73 darjah dan 84 darjah. Hasil tambah kedua-dua sudut ini adalah 157 darjah, iaitu tidak bersamaan dengan 180 darjah. Maka garis AB dan garis PQ adalah tidak selari. Ya, betul tu Cikgu Izian. Murid-murid harus ingat bahawa syarat sudut pedalaman mestilah hasil tambah kedua-dua sudutnya bersamaan 180 darjah. Seterusnya, kita lihat contoh kedua, iaitu contoh situasi dalam kehidupan seharian. Gambar ini menunjukkan grill pintu bilik guru. Boleh Cikgu Izian bantu? Dua garis yang ditunjukkan pada grill pintu tersebut selari atau tidak? Boleh. Seperti yang kita telah pelajari tadi, sudut pedalaman dibentuk oleh imej huruf U. Dua garis lurus ini menunjukkan ciri sudut pedalaman jika hasil tambah dua sudut pada huruf U adalah 180 darjah. Berdasarkan rajah tersebut, 90 darjah tambah 90 darjah bersamaan dengan 180 darjah. Maka garis tersebut ialah garis selari. Ya, ianya ialah garis selari. Contoh seterusnya pula menunjukkan gambar rajah pemegang tangga. Sudut selang-seli dibentuk oleh imej huruf Z. Dua garis lurus ini menunjukkan ciri sudut selang-seli. Kita boleh lihat terbentuknya imej huruf Z
iaitu 46 darjah. Maka, garis lurus pada pemegang tangga tersebut adalah selari. Cikgu Izian, ada nak tambah contoh lain lagi? Ada. Jom kita lihat contoh lain. Rajah menunjukkan garis lurus pada tiang gol. Mari kita tambahkan kedua-dua sudut pedalaman tersebut. Berdasarkan rajah itu, 88 darjah tambah 102 darjah adalah sama dengan 190 darjah, iaitu tidak sama dengan 180 darjah. Maka garis tersebut tidak selari. Contoh seterusnya pula menunjukkan susunan papan panel pameran yang disusun secara menegak pada suatu dinding. Sekarang kita hendak tentukan sama ada garis ALB dan garis RMS adalah selari atau tidak. Mari saya bantu. Diberi sudut ALM ialah 120 darjah dan sudut LMS ialah 124 darjah. Oleh kerana garis ALB bersilang dengan garis KLMN, maka ianya mempunyai sudut yang bertentangan yang sama nilai. Sudut KLB bertentangan dengan sudut ALM, maka sudut KLB ialah 120 darjah juga. Sudut bertentangan 120 darjah itu dikatakan sebagai sudut sepadan dengan 124 darjah pada garis RMS. Jika dan hanya jika kedua-dua garis adalah selari. Tetapi 120 darjah kan tidak sama dengan 124 darjah. Maka ia bukan sudut sepadan. Untuk itu, kita buat kesimpulan bahawa garis ALB dan garis RMS tidak selari. Selain sudut sepadan, murid-murid boleh juga menggunakan kaedah sudut selang-seli kerana sudut ALM dan sudut LMS adalah sama nilai jika dan hanya jika kedua-dua garis itu selari. Ha, tibalah masanya kita dalam sesi latihan pengukuhan. Jom kita sama-sama jawab soalan ini. Rajah menunjukkan tiga garis lurus, ATB, CSD dan MTS. Tentukan sama ada garis lurus ATB dan CSD dalam rajah tersebut adalah selari antara satu sama lain atau tidak. Perhatikan, apakah bentuk imej huruf yang boleh dihasilkan oleh garis lurus tersebut? Tepat sekali. Kita menggunakan imej huruf U, iaitu sudut pedalaman. Hasil tambah sudut BTS dan sudut TSD ialah 174 darjah. Jumlah ini tidak bersamaan dengan 180 darjah. Maka garis ATB dan garis CSD tidak selari. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid, mari Cikgu Ju pula bantu untuk soalan seterusnya. Rajah pada paparan skrin menunjukkan dua garis selari PQ dan RS serta garis lurus LM. Soalannya, kenal pasti yang manakah garis rentas lintang. Perhatikan rajah dengan teliti. Bagus! Garis rentas lintang ialah garis LM. Seterusnya, berdasarkan rajah yang sama, kali ini soalan minta untuk kita nyatakan sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Murid-murid boleh sebutkan secara lisan di tempat masing-masing. Bagus! Satu cubaan yang baik. Sudut sepadan ialah sudut A dan E, sudut B dan F, sudut C dan G serta sudut D dan H.
Seterusnya, soalan yang sama, tetapi kali ini soalan minta nyatakan sudut berselang-seli. Dapatkah murid-murid kenal pasti imej huruf Z pada gambar rajah tersebut? Ya, sudut selang-seli ialah sudut B dan G serta sudut D dan E. Bagaimana pula dengan sudut pedalaman? Dapatkah murid-murid kenal pasti imej huruf U pada rajah itu? Betul, sudut pedalaman adalah sudut B dan E serta sudut D dan G. Syabas murid-murid, satu tepukan cemerlang untuk anda kerana berjaya menjawab semua soalan dengan baik. Demikian tadi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Izian, mari kita sebutkan semula hasil pembelajaran yang telah murid-murid capai di akhir sesi ini. Murid-murid telah belajar bahawa garis rentas lintang ialah garis lurus yang bersilang pada dua atau lebih garis lurus. Selain itu, murid-murid juga perlu ingat bahawa dua garis lurus adalah selari jika dan hanya jika sudut sepadan adalah sama, sudut selang-seli adalah sama dan hasil tambah sudut pedalaman adalah 180 darjah. Terima kasih kerana telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ingat, jika anda ingin menguasai matematik, kunci utamanya adalah dengan memperbanyakkan latihan. Cikgu doakan semoga murid-murid mendapat keputusan yang cemerlang. Salam sayang daripada Cikgu Ju dan Cikgu Izian. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.